Master. Kembali lagi bersama Ceng Ceng Gaming. Di video kali ini kita akan membahas tentang Hayabusa Epic Comeback 2020. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke in-game-nya. Let's go. Oke guys, kita udah ada di dalam in-game-nya. Di video kali ini kita mengangkat tema tentang Hayabusa Epic Comeback 2020. Ya, di sebuah pertandingan Mobile Legends Indonesia MLBB, terkadang kita merasakan sangat sulit sekali mengalahkan musuhnya ya. Kita terbantai, kita terseok-seok di awal, di early game, kemudian di mid game, bahkan sampai late game pun kita tersusahan ya, karena tim kita yang kurang fight ya. Di sini kita melakukan solo rank. Nah, pelajaran yang saya ambil kali ini ialah bila kita melakukan sebuah pertandingan Mobile Legend, kita harus objektif dalam pertandingan ya, yaitu turret. Di sini kita bisa melihat ya, tim saya terbantai habis-habisan. Kita menggendong tim kita dengan hero Hayabusa ya. Nah, yang saat-saat momen terakhir akan bisa mengcomeback itu, saya sangat tertawa terpingkal-pingkal ya, karena ya nantilah kalian bisa melihat sendiri, makanya lihat sampai akhir ya, jangan di skip ya, dan jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe video Ceng Ceng Gaming ini agar bisa terus berkembang ya. Oke, nah di sini kita di double kill oleh si Harith ya. Oke, di double kill oleh Harithnya. Kita udah hidup kembali. Di awal-awal game ini kita bisa melihat kita terbantai habis 2-0 ya. Dan sampai akhir game pun kita terbantai habis ya. Karena ini sangat-sangat tidak bisa dipercaya lah. Yang penting kita harus berusaha bermain dengan sebaik mungkin. Mungkin kita bisa mengcomeback, jangan mudah surrender ya, jangan sampai mudah surrender. Walaupun tim kita terbantai habis-habisan, kita lihat terbantai 3 hero, bagaimana caranya saya akan roaming, tiga-tiganya terbantai. Nah di sini saya objektif, jangan sampai kita miskin ya, karena MM-nya sudah mati, kemudian tank sudah mati. Harapan terbesar ialah di tangan Hayabusa ya. Ya, di sini kita selalu objektif ya. Kita cek jungle musuh, kita cek buff musuh. Nah, di sini saya melihat ada buff merah dari musuh. Kita membawa retribusi. Kita langsung saja mengambilnya. Oke, di sini saya menunggu MM-nya. Oke, mau mengkat minion tapi midlinernya sudah ada yang mengclear minion, saya putuskan balik ke mid. Oke, mati semua, lihat skor di early sudah 27 ya. Nah, di sini saya tujuannya membersihkan minion tapi terkena si musuhnya, hero musuh. Santai, di sini kita ambil buff biru. Nah, di sini buff birunya mengikuti Valir ya. Mengikuti Valir ya. Terbantai lagi. Lagi-lagi Brunonya. Sekali lagi dan Brunonya. Seperti ini ya. Walaupun situasinya sangat sulit, kita harus optimis dan bermain sebaik mungkin ya. Pelajaran yang diambil dalam video ini, kita tidak boleh menyerah sampai akhir, walaupun kita terbantai terseok-seok oleh musuhnya ya. Kita bisa lihat mati lagi dan boy,
mati lagi, bagaimana kita bisa mengalahkannya ya. Ini terlihat sangat-sangat mustahil. Skor sementara 2-10 ya. Nah, di sini saya tujuan saya jangan sampai miskin ya. Saya harus melast hit minion jungle, kemudian memenuhi stack saya biar minion meng-push turutnya ya. Di sini saya masuk ulti, sabar. Saya mau kena skill 1 shuriken. Nice, kita dapat skill 1 ya. Di sini posisi saya masih 1-1-0 ya. Dan burungnya sangat fit ya. Di sini saya menempelkan bayangan saya ke tubuh palingnya, saya mendapatkan disampah oleh si Kufra dan saya mati lagi. Ada yang bertanya, "Bang, gimana kalau situasinya seperti itu, Bang?" Ya udah, gini aja. Kita jangan sampai banyak mati ya. Kemudian usahakan kita jadi yang kaya dan jangan sampai mudah kita terbunuh. Karena kita tidak bisa mengandalkan pada teman-teman kita. 4 hero teman kita itu fit semua ya. Fit semua di sini posisinya. Apalagi MM-nya si Bruno ini fit sekali ya. Nah, di sini saya usahakan dapat buff biru, kemudian 3 minion, kemudian roaming dengan tujuan untuk meng-clear minion agar kita mendapatkan duit yang kaya. Di sini saya melihat minion, saya tidak menggunakan ulti karena saya berjaga-jaga. Nah, di sini ada Harith, saya bisa kabur, kembali lagi. Nah, cicil dulu lah. Itu lihat kan, palingnya mengeluarkan ulti ya saat kita mencicil dengan menggunakan skill 2 ya. Nah, di sini saya kabur dan berhasil kabur. Oke, nice, paling si Harithnya sangat-sangat ingin mengejar Haya tapi tidak kena. Saya balik ke base. Kurang ajar sekali ya ini, ditekan sampai habis-habisan. Lihatlah skornya sekarang, 6-14, turret kalah, skill kalah. Ini bila kalian merasakan seperti ini pasti ingin rasanya surrender ya. Di sini kita udah bermain maksimal. Nah, di sini saya akan bunuh lapu, ada temannya, saya balik lagi. Nice, kita berhasil menggocek skill ultinya si Vale ya. Oke, kita roaming ke atas, tujuan 3 minion dan kelomang. Terbantai lagi boy, 2 tanknya. Seperti ini bagaimana kita lihat, terbantai lagi MM-nya. Astaga. Di sini kita objektif ya, kita main objektif. Kita bersihkan minion, kita gocek si ini macam-macam nih si siapa nih, Atlas nih. Mampus kau Atlas, berani-beraninya kau menggoda Hayabusa ya. Di sini saya menghindari skill ulti dari Vale dengan menggunakan skill 2 dan mencicilnya dengan menggunakan skill, kemudian basic attack karena kita sudah mengantong Endless Battle dan Raptor Message. Kita mempunyai damage, true damage dari passive 2 item tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat update skor sementara yaitu di menit 8 ya. Skor 9-17. Kemudian kita kalah turret ya. Kalah sama ya, sama-sama hancur 2 ya. Tapi kita kalah banyak, kalah gold dan sebagainya karena Bruno-nya ini istimewa mainnya. Istimewa ngefitnya boy. Kita clear minion atau jangan sampai mati ya. Kalau kita mati otomatis musuh sudah akan auto win ya, karena MM-nya ini mati bolak-balik, kemudian tanknya juga, salirnya juga. Nah, di sini kita santai dulu dan cicil-cicil dulu. Di sini hampir mati, apakah saya mati? Oh tidak ya, tidak mati. Ini sekali kena sentilan sedikit minion saya kira akan mati ya. Nah, di sini saya manfaatkan betul skill 2 nya ya. Di sini saya paling suka menggunakan Hayabusa tipikal cooldown ya, memanfaatkan maksimal cooldown
yaitu 40% ya. Dari manakah kita dapatkan cooldownnya? Yang pertama, dari item sepatu. Cooldown sepatu badut ya, itu mengandung 10% cooldown. Kemudian dari item Endless Battle terdapat 10% cooldown, berarti sudah 20%. Kemudian saya menggunakan Thunderbelt. Thunderbelt ada cooldownnya sebanyak 10%, jadi 30%. Dan item terakhir yang saya gunakan ialah Bloodlust Egg, memiliki 10% cooldown. Dari sini saya menggunakan Retribution, kita mendapatkan buff merahnya. Nah, terjadi war besar di sini. Dia menggunakan Winter Truncheon, kita bunuh saja Southdown, kita masih kurang. Nice, kita dapat lagi. Nice, oke, nice, triple kill Tang Lord ya, Tang Lord. Kita mendapatkan momen-momen comeback ya. Di sini skor update di menit 11 menunjukkan 17-20. Dalam video yang tema kali ini saya ambil Hayabusa Epic Comeback 2020. Di sini kalian bisa melihat ya, tadi di awal game sampai mid game sampai ini late game kita masih kalah jumlah skill. Aduh, kita menggunakan ulti ya di sini karena biar tidak terkena skill-skill dari musuhnya ya. Karena kita nggak bisa kabur lagi, skill 2 kita cooldown saat itu ya. Kita manfaatkan ulti kita untuk imun dari segala damage yang musuh berikan ya. Di sini kita berpeluang epic comeback karena kita berhasil mendapatkan Lord walaupun kita kalah kill. Nanti kalian bisa lihatlah momen-momen lucunya seperti apa, epic comebacknya seperti apa. Ini epic comeback yang saya kira sangat mustahil, tetapi bisa terjadi. Inilah permainan, yang penting kita serius. Oke, kita mati lagi. Di sini kita udah jadi 5 item, yaitu sepatu cooldown, Raptor Machine, Angel's Battle, Thunder Belt, Bloodlust Egg, dan terakhir nanti BOD ya. Di sini saya menggunakan item ini berkat saran dari subscriber ya, dan saya merasakan cocok dengan spell atau item ini. Saya menggunakan ulti, kita mencicil dengan ulti agar damage musuh tidak terkena kita. Apakah di sini saya mati? Kita balik lagi. Nah, seperti itu enaknya Hayabusa itu ya, menggocek-gocek. Nice, akhirnya Bruno berguna juga kan ya. Oke, nice, kita akan kami comeback. Saya kira masih lama comeback ya, ini belum ada titik-titik comebacknya. Nanti kalian bisa melihatlah momen-momen comebacknya seperti apa saat war besar. Tetapi ada satu hero yang sangat-sangat tidak berguna, dan dia ngefeed, tapi akhirnya dia sangat berguna bagi kemenangan. Ya, ini nanti momen-momennya bisa kalian lihat jadi sampai akhir, makanya jangan skip video ini. Semoga dalam video ini bermanfaat bagi kalian. Dan di sini kita menggunakan ulti, balik lagi kita objektif ya, objektif turret, kita menang turret, kita harus objektif, jangan sampai kita di smackdown oleh Atlasnya ya. Di sini skor udah agak mending daripada tadi, selisih skill sangat jauh, turret sangat jauh. Kita gunakan ulti untuk membersihkan minion tujuannya ya. Nice, kita menghindari ulti dari Vale. Kita mau masuk, gak ada hero, kita objektif turret, kita masuk. Saya gak berani masuk karena apa, ada Atlasnya itu ya.
Nah di sini buff merahnya diambil si Bruno, kurang ajar dia udah fit. Masih ambilin buff-buff lagi. Lihat cara mainnya Bruno deh. Kalian akan pusing kalau dapat tim-tim semua ini ya. Nah, mati lagi ya. Saya manfaatkan untuk ngelord. Dan di sini saya meniru pro player ya. Ya menggunakan lord, tapi darahnya sudah tipis. Saya menggunakan skill 2 untuk menakuti musuh. Tetapi lordnya marah kaget. Nah, di sini momen-momen yang sangat saya jengkelin ya. Nah, tapi saya balik lagi, saya menggunakan ulti. Saya gunain ulti dan akhirnya kita mendapatkan lord. Apakah ini sudah menang, Bang? Belum, masih lama. Di sini momen-momen comeback-nya nanti kalian bisa lihat ya. Pada saat bar besar kita semua itu jengkel sama si MM-nya, si Bruno-nya. Karena dia kan late game itu yang diandalkan dalam tim ya. Tapi dia saat war nggak tahu, nggak pernah ada. Ini saya membeli item sayap ya, nggak tahu namanya itu apa ya. Karena efek dari pasif apa Wing Apokalip ya kalau nggak salah ya, Wing Apokalip itu bila darah kita kurang dari 50%, damage dari musuh akan dikurangi 50% ya. Nah di sini saya langsung gunain ulti, mati. Apakah mati? Mati. Oke, kita hidup lagi. Di sini saya menggunakan item-item cooldown ya. Kita menggunakan Apokalit dan Thunder Belt untuk menambah daya tahan hidup kita ya. Asif dari Wing Apokalip, bila kita darah kita kurang dari 50%, kita akan mendapatkan pasif pengurangan damage dari damage musuh sebesar 50%. Kemudian mendapatkan pasif spell farm sebanyak 30% ya. Nah di momen-momen ini kita warnya rata ya. Lihat si Brunonya, lihat si Brunonya. Nah dia si Brunonya, dia sembunyi-sembunyi dan memenangkan pertandingan dengan objektif tart ya. Nah di sini saya sangat ngakak ya. Lihatlah skor setelah ini ya. Tunggu dulu, santai-santai, sabar. Epic comeback kita mengki 8-5-8 ya. Setim kita fit semua ya, nggak ada yang nggak fit ya, parah ya. Nah di sini kita mendapatkan epic comeback yang sangat mustahil. Kita MVP. Oke, skor 25-33. Lihat Bruno skornya ya, 4-9-7. Atasnya jengkel sama Brunonya. Bruno cupu anjay. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga channel ini sangat dapat berkembang dan memberikan informasi tentang Hayabusa dan manfaat ya. Oke, terima kasih. Saatnya kita bilang bye-bye.